pekerja batubara, tenggelam saat berenang di Sungai Mahakam Kutai Kartanegara. Iwin umur 23, korban, seorang pekerja batubara asal Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar, Kaltim tenggelam di Sungai Mahakam. Iwin tenggelam usai terseret pusaran arus sungai saat berenang bersama 4 rekannya. Kepala Basarnas Kaltim Melkianus mengatakan, menerima laporan orang tenggelam dari keluarga korban. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim tim ke lokasi kejadian. Benar kami terima informasi adanya orang tenggelam pada Jumat, sekitar pukul 9.40 WITA, dan saat ini tim sedang menuju lokasi, jelas Koordinator Unit Siaga SAR Samarinda, Dwi Adi Wibowo, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022. Peristiwa tersebut terjadi di Sungai Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Kamis tanggal 3 Februari, pukul 16.20 WITA. Diketahui korban tenggelam di sekitar kapal ponton. Saat berenang tiba-tiba ada arus pusaran di tempat mereka berenang, ketiga rekan korban selamat setelah berhasil menepi ke pinggir sungai, dan satu orang menggapai tali tambatan, sedangkan korban terbawa arus pusaran yang deras dan tenggelam, menurut saksi. Lahan akhirnya menyelamatkan diri masing-masing. Iya, soalnya kan kita pak, di sana kan ditarik terus pak. Oh iya, keseret. Keseret sama pusarannya. Ditarik lagi ke tengah. Iya. Jadi kita tuh mau nyelamatkan diri. Saat ini tim SAR gabungan telah bergerak di lokasi Giwin tenggelam guna melakukan pencarian. Lokasi tersebut sekitaran 160 km dari Samarinda. Tim sudah bergerak sekitar pukul 10 WITA, dengan membawa peralatan SAR, pencarian ini juga melibatkan pihak BPBD Kukar, Polisi Kukar, relawan SAR Samarinda, dan masyarakat sekitar. Tim SAR gabungan melaksanakan pencarian sejauh kurang lebih 8 km, dan melaksanakan pencarian dengan handheld sonar di beberapa lokasi yang dicurigai. Pencarian berbuah hasil pada memasuki hari ketiga pencarian. Tim SAR gabungan menemukan korban Giwin, meski dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 13 WITA, selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Minggu tanggal 6 Februari 2022. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup. Semua unsur SAR yang terlibat dalam operasi SAR itu kembali ke satuan masing-masing, untuk kembali bersiap siaga. Begitu kura-kura. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa, like, share, dan subscribe. Saya Hari Channel, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.